Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Di video kali ini aku mau bahas tentang pentingnya menjaga makanan karena Eleora Acne aja nggak cukup buat membuat wajah kalian terbebas dari jerawat. Jadi wajib banget buat menjaga makanan. Kemarin juga aku kayaknya makan popcorn sama kacang kebanyakan dan akhirnya timbul jerawat lagi di area sini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi pakai acne, lagi pakai maaf diamond acne atau derma acne tapi itu nggak bekerja atau jerawatnya masih ada aja, berarti ada yang salah di makanan kita. Jadi nggak cukup dengan total acne atau paket acne itu aja, makanan juga harus dijaga banget. Kemarin aku udah kepedean karena nggak ada jerawat lagi di wajah, jadi makan makanan yang berlemak kayak gitu nggak bener-bener nggak dikontrol. Makan popcorn, makan kacang, pokoknya harus kenalin apa yang membuat jerawat kita tumbuh. Mungkin tiap orang berbeda, kalau di aku sih kacang sama jagung ya, popcorn yang digoreng gitu minyaknya mungkin banyak. Jadi kita harus bener-bener tahu apa yang menjadi penyebab jerawat dari makanan itu, terus minum air putih yang banyak juga. Jadi kalau menurut aku sih, buat teman-teman yang paket aknenya nggak bekerja atau bukan nggak bekerja, nggak maksimal kayak gitu ya, masih ada tumbuh jerawat, mungkin pola makannya yang harus dirubah, terus cemilannya juga yang harus dikontrol. Jangan mentang-mentang wajahnya udah bagus terus makanannya seenaknya. Kayak aku kemarin makan kacang banyak banget sama makan popcorn dan akhirnya ini udah kering ya tuh, ini ada pengelupasan ringan kayak gitu, tapi nggak masalah sih, nanti juga insya Allah bakal hilang lagi sama si acne ini, sama si total acne ini, serum acne ini. Aku mau infoin itu aja buat teman-teman. Jadi yang lagi pakai paket diamond acne atau derma acne, jangan cuman pakai itu aja, tapi kalian harus jaga makanan juga, jaga cemilannya, minum yang banyak, tidur yang cukup. Itu aja dari aku. Makasih yang udah nonton, jangan lupa di subscribe ya dan like. Oke, assalamualaikum, dadah.